Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Koper Mikrogreen akan mendemonstrasikan alat inovasi kami yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Riset Nasional yang memiliki jangka waktu 2017 sampai 2045. Dinas Pertanian saat ini menjadikan pemantauan produksi pangan sebagai prioritas utama dalam program kerjanya. Mikrogreen berasal dari kata mikro atau kecil dan green atau hijau. Merupakan tanaman mini yang memiliki banyak manfaatnya. Sehingga tanaman hijau yang masih kecil dapat dipanen dalam 7 hari. Mikrogreen kotiledon yang dapat dimakan dari banyak sayuran, rempah-rempah, dan bunga adalah tanaman yang baru muncul. Yang mungkin merupakan sumber nutrisi padat dan memiliki potensi untuk diproduksi hampir di semua tempat. Penelitian ini meneliti mineral konsentrasi mikrogreen brokoli yang diproduksi menggunakan metode waterfall yang mudah diterapkan di dalam rumah sendiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Mikrogreen telah mendapatkan popularitas yang meningkat sebagai bahan makanan dalam beberapa tahun terakhir karena tingginya nilai gizi dan berbagai karakteristik sensorik. Mikrogreen adalah bibit yang dapat dimakan termasuk sayuran dan rempah-rempah yang telah digunakan terutama di industri restoran untuk membumbui masakan sejak tahun 1996. Industri mikrogreen yang berkembang pesat menghadapi banyak tantangan. Mikrogreen memiliki banyak karakteristik yang sama dengan kecambah. Koper mikrogreen menggunakan metode waterfall. Adapun tahapan yang digunakan dalam rancangan antara lain, yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini menggunakan metode observasi. Adalah salah satu proses pengumpulan data dari seorang peneliti melakukan pengamatan di masyarakat yang menjadi sebuah objek. Yang kedua, rancang bangun. Dalam perancangan koper mikrogreen menggunakan perangkat keras sebagai berikut. Yang pertama, node MCU ESP32CAM sebagai microcontroller dan pengendali utama. Yang kedua, ada sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu ruangan koper. Yang ketiga, ada RTC DS3231 sebagai pendeteksi waktu secara real-time. Yang keempat, ada relay 4 channel sebagai saklar arus. Selain itu, diperlukan juga bahan-bahan pelengkap untuk membangun koper mikrogreen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pipa PVC digunakan untuk media tanaman. Yang kedua, ada lampu UV digunakan sebagai pengganti energi dari matahari. Yang ketiga, ada water pump digunakan untuk menyedot air. Dan yang keempat, ada aluminium foil digunakan untuk pelapisan dalam koper mikrogreen agar menjaga suhu panas dalam ruangan koper mikrogreen. Yang kelima, ada kipas digunakan untuk mengontrol suhu dalam koper mikrogreen. Oke semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekam mesin saya. Jadi bibit sayuran ditaburkan pada wadah untuk proses pertumbuhan daun sejati hingga siap panen. Alat akan mengatur kandungan gizi pada air sehingga sayuran dapat tumbuh dengan baik. Kami juga telah menambahkan sensor suhu yaitu DHT11 dan juga kamera sebagai monitoring tumbuhan yang dapat diakses melalui smartphone memonitoring tumbuhan dimanapun dan kapanpun berada. Adapun fungsi sensor DHT ini sebagai pendeteksi suhu ruangan yang ada dalam koper mikrogreen agar akuator dapat beroperasi dengan kondisi yang telah ditentukan. Penyiraman tanaman pada koper mikrogreen ini kita membuatnya dilakukan selama 3 kali dalam sehari yaitu pada jam 7 pagi, jam 12 siang dan jam 5 sore. Sedangkan lampu UV di sini hidup selama 12 jam yaitu pada jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Dan jika suhu dalam koper mikrogreen melebihi dari 29 derajat Celcius, maka sistem akan otomatis mengaktifkan kipas sehingga suhu dalam koper mikrogreen akan menjadi turun kembali. Dan kipas akan mati jika suhu terdeteksi oleh sensor DHT berada di bawah 30 derajat Celcius. Dan dalam koper mikrogreen ini, kita juga sudah menambahkan yang namanya ESP32CAM, di mana ESP32CAM ini kita gunakan sebagai untuk memonitoring pertumbuhan tumbuhan dalam koper mikrogreen, sehingga pemilik koper mikrogreen tidak perlu membuka koper untuk memonitoring apakah tumbuhan itu sudah siap panen atau belum. Dengan alat ini, kita bisa menanam sayuran sehat tanpa memiliki lahan di luar rumah.
Demikian demonstrasi alat dari tim Koper Microgreen. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Universitas Teknologi Indonesia, kampusnya sang juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.